ada di Cahaya Rizky Aquarium ya. Jadi ini pasar ikan hias radio dalam. Oke, nah kita langsung aja lihat ada apa sih di Cahaya Rizky Aquarium ini. Oke, langsung aja. Set. Nah, itu dia. Lo bisa lihat ya, tampak dari depan tuh ikannya cakep-cakep nih, ikan hiasnya nih. Oke, tuh apa yang lainnya juga cakep-cakep kok. Bisa lihat tuh ya, ikan hias semua nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan mas siapa nih? Latif. Mas Latif ya. Oke, Mas Latif ini apa? Cahaya Rizky Aquarium ya? Waduh, ini banyak banget ikan hiasnya nih, Mas. Apa cakep-cakep lagi nih, Mas? Nah, di tempat Mas Cahaya Rizky Aquarium ada ikan hias seperti apa aja, Mas? Di sini paling menyediakan ikan hias kayak hoki, ikan-ikan menfish. Ikan hoki ya, menfish ya. Oke, buat menfish ya. Aquascape juga. Oh, ada. Tapi aquascape-nya yang low cahaya. Oh, gitu ya, yeah. Low cahaya. Oh, cahaya. Tapi ini bagus-bagus nih. Oke. Okay. Kalau ikan hiasnya mulai dari harga berapa, Mas? Kalau ikan hias paling murah dari harga 5.000 sampai kisaran 1 ke atas. Oh, 1 juta ke atas. Nah, ini kalau koki ini harganya berapa nih? Kalau koki ini kalau harga di sini ya. Kalau harga di sini koki mulai dari 30.000. Dari 30-an sampai nyampe 500.000 ke atas. Sampai 500.000 ya. Oke. Okay. Bagus-bagus ya. Iya, gua apa? Tapi selain jual ikan hias, ini ya ada akuarium juga ya di sini ya. Menyediakan semua aksesoris. Aksesoris juga. Oh, sampai ke obat-obatnya juga ada ya. Apa? Sampai ke makanannya ya? Makanan. Mana, Bang? Ini. Ada depan. Oke, di depan. Ayo, coba kita lihat. Oh, di sini ya, Mas ya. Oh, waduh. Oke ya, teman-teman ya. Jadi ternyata di Cahaya Rizky Aquarium ini apa lengkap nih? Oke. Tuh. Ini apa ini, nih? Pupuk cair. Oh, gitu ya, buat ini ya, buat aquascape. Aquascape ya. Oh, tuh. Terus, teman-teman, jadi apa lengkap nih semuanya ini nih? Apa? Biasanya aksesorisnya ya. Makanan semua ya di sini ya, betul-betul tuh guys, teman-teman ya. Yang di dalam? Di dalam ini apa mesin-mesinnya ya? Mesin-mesinnya. Oke. Tuh guys, teman-teman ya, tuh apa lengkap nih di sini nih di Cahaya Rizky Aquarium ya. Jadi apa, teman-teman bisa langsung aja datang ke sini nih. Lengkap Mas. Mantap banget Mas. Jadi apa, teman-teman ya, di Cahaya Rizky Aquarium ini jadi apa, bukan hanya ikan hias saja, semua di peralatan dan makanan, obat-obatan lengkap di sini ya, Mas ya. Tapi kalau soal harga apa terjangkau ya, Mas ya? Masalah harga terjangkau. Iya. Iya, terjangkau ya. Nah, Mas Latif ya, selama di PPKM bagaimana nih situasi di sini? Situasi di sini ya, kalau ngomongin masalah konsumen jauh drastis menurun. Oh, gitu ya. Jauh drastis menurun. Karena ini ya, apa karena di PPKM aja ya? PPKM aja. Kalau ukuran halnya aja 125. Tapi kalau sebelumnya ini ya, apa rame ya? Rame-rame aja, Bang. Semenjak dari PPKM ini, omset sama apa konsumennya juga menurun drastis. Ya, tapi semoga lah cepat selesai ya. Iya, amin. Mudah-mudahan. Cepat selesai, jadi kembali ke normal lagi ya. Iya. Biar apa, teman-teman yang jualan di sini juga lebih naik lagi ya. Iya. Oke. Ada apa lagi nih, Mas, di Cahaya Rizky Aquarium nih? Menyediakan apa? Bahan-bahan buat aquascape. Oh, aku. Nah, boleh tuh. Apa tuh? Gimana tuh? Oh iya ya, benar-benar ya, bahan-bahan aquascape. Nah, tuh guys, teman-teman ya, di sini lengkap kan dibilang di Cahaya Rizky Aquarium ya, Mas ya. Tuh, lengkap semuanya. Jadi lo kalau mau beli tanaman, ikan, obat-obatan, makanan langsung di sini ya, Mas ya.
Iya, lengkap tuh semuanya. Di belakang ini, yang ini apa nih? Ini ikan predator. Ikan predator. Nah, tuh. Ikan predator juga ada nih di Cahaya Rizky Aquarium. Lu bisa lihat tuh. Eh, Mas, coba Mas lihat, Mas. Ada apa aja nih, Mas? Nah, ini ikan sipit. Kalau ini sipit. Ini buat dia. Oke. Ini kapiat. Ini apa? Kapiat. Oh, kapiat. Kapiat sama gurame padang. Oh, ini sama gurame padang. Gurame padang yang putih. Kok tapi ada ininya, ada apa? Kuning di kepalanya apa? Biasanya nggak ada? Sebagian, sebagian. Kalau gurame padang harganya berapa nih ukuran segini? Gurame padang kalau di sini ukuran segini sekitaran 50 ribu. 50 ribuan? 50 ribu. Meriah guys. Sini, ini peacock bass, itu duck. Bass ya. Oh, iya. Sama red parrot. Itu oke. Tapi biasanya Mas kalau ikan di predator yang paling laku apa di sini nih? Yang paling laku? Antara Oscar atau parrot sih. Oscar atau parrot. Itu ya biasanya teman ya. Paling ciklet-ciklet. Iya iya betul betul. Tuh biasanya apa teman-teman ya? Apa lengkap nih di sini nih? Oh, ada ikan predator, ada ikan hiasnya juga ya Mas ya. Wah keren, ini baru mantap nih. Oke, balik lagi. Di sini ternyata ini ya Mas apa banyak juga ya Mas ya. Banyak katanya. Iya. Tuh, guys, teman-temannya ada ininya juga, ada apa? Ada busanya juga, pemakanan di sini pokoknya pas serba lengkap deh. Mantap deh di sini. Aduh, cakep Mas. Ini apa bagus-bagus ya ikannya. Keren, keren. Tapi kalau kalau ikan-ikan gini nih termasuk ikan-ikan yang golongan unik gitu. Iya, ya, betul. Tapi Mas kalau biasanya kan ini kan saya datang hari biasa nih. Iya. Kalau Sabtu Minggu ini ya agak lumayan rame ya. Kalau Sabtu Minggu sekarang nggak bisa ditentuin Mas. Oh gitu ya. Nggak bisa ditentuin. Oke, apa karena PPKM juga lah ya. PPKM juga. Oke. Tapi kalau menurut Mas Latif untuk pasar ikan hias radio dalam sejauh ini sudah pada tahu ya ini apa masyarakatnya ya? Sebagian paling. Oke, okay, apa sebagian ya? Karena masalah tempat juga. Oh gitu ya. Masalah tempat agak di dalam gitu. Iya. Agak di dalam sih soal ini ya. 25. Iya. 25. 25. Iya ya, karena agak di dalam ya mungkin ya Mas ya. Oh. Ini nggak terlalu di pinggir jalan. Iya benar. Ya tapi semoga deh ntar saya up ini bisa ya, rame ya Mas ya. Oh gitu ya. Apa tuh? Ada yang beli tuh kayaknya tuh. Ini lumayan juga Mas, teman-teman. Ada akuarium juga ada. Akuarium, makanannya. Ya, lengkap semuanya di sini nih di Cahaya Rizky Aquarium. Oke. Jadi si teman-teman juga ada juga nih di sini nih. Oh. Lengkap nih. Langsung ada yang belum nih. Nah, tuh bisa lihat nih makanannya tuh banyak tuh, lengkap semuanya di sini nih. Makanan buat cupang, buat ikan hias lainnya ada nih semuanya nih. Tuh akuariumnya juga ada nih. Mantap nih semuanya nih, lengkap nih di Cahaya Rizky Aquarium tuh. Langsung ada yang beli dah tuh. Kodok.
judulnya? Bunga-bunga palsu nih buat akuarium. Wah, ini ada lampu nih, boleh nih. Di sini ada jual apa juga ya Mas Latif ya? Apa? Ini apa makanan-makanannya juga ya sini ya? Iya, ada makanan. Iya, apa lengkap ya sini ya? Tuh, yes. Lumayan lengkap, tapi ya, enggak semuanya ada. Betul, betul. Jadi harga okay yang lah. Paling apa? Standar di bawah, apa yang paling mahal ada. Gitu ya. Iya. Oke lah, di sini apa bagus juga nih guys teman-teman ya, di pasar ikan hias radio dalam ya Mas ya. Dalam. Oh, radio malam. Oke. Oke. Mas Latif, apa terima kasih banyak nih ya, sudah bisa nge-vlog di Cahaya Rizky Aquarium. Semoga nanti kita up ini tambah rame si pengunjungnya ke sini ya. Amin, mudah-mudahan aja ya, Bang. Oke, Mas Latif. Terima kasih banyak ya, Mas ya, sudah sama-sama, bisa nge-vlog.